ini guys, Ketua KBSB Kalian dalam Lampung Selatan, Bapak Jul Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Sesepuh KBSB, Bapak Dr. Muryadi. Yang kami hormati Sesepuh KBSB sekaligus guru kita bersama, yaitu Bapak Ustaz Johar Malinsyati. Yang kami hormati Sesepuh KBSB, ini Sesepuh KBSB. Yang kami hormati khusus kepada Ketua KBSB Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Bapak Insinyur Nasrullah, dan yang terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para anggota KBSB yang luar biasa semangatnya. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, adik-adik kami seluruh anggota KBSB dan seluruh pengurus KBSB yang telah bersemangat dan antusias untuk mengadakan acara ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk terlaksananya acara silaturahmi KBSB Komisariat Belanda. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini, yang telah meluangkan waktunya meninggalkan segala macam usahanya. Kami sangat terharu dan selanjutnya mari kita panjatkan selawat bersyukur, selawat bersalam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, mengundang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh anggota KBSB Kecamatan Belanda di Pantai Kucing Betulakal dalam acara silaturahmi warga besar KBSB. Selanjutnya kami mohon maaf kepada para tamu, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin dalam perjalanan acara ini yang begitu mendadak kami banyak kekurangan kealpahan, mungkin yang tidak ada perundangan ataupun tempat duduk yang tidak memuaskan ataupun sambutan kami kurang enak dan juga dan selanjutnya kami pengurus KBSB sangat bersyukur sekali dalam adanya kegiatan ini. Sedikit saya informasikan, mungkin ada yang belum, yang masih kurang jelas, yaitu program KBSB Kecamatan Belanda yang sudah berjalan. Yang pertama, santunan yatim piatu. Jadi santunan yatim ini kita sudah berjalan selama 11 bulan. Yang kedua, membesuk saudara kita yang sakit, alhamdulillah telah berjalan. Dan yang ketiga, untuk dapat perhatian. Jadi yang selama ini kita makankan di makam KBSB Kecamatan Belanda itu semua bayar pemakaman ditanggung oleh pengurus, dan yang dijual pemakaman KBSB dapat uang bekas sebesar 600.000, dan itu semua hasil dari celengan yang kami lakukan di rumah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan alhamdulillah telah berjalan juga pengajian KBSB Kecamatan Belanda yang diadakan di Masjid Al-Ikhlas itu 2 bulan sekali, sebulan dua kali. Yang pertama yang mengisi orang tua kita, guru kita bersama, yaitu Bapak Ustaz Johar Malinsyati, dan minggu terakhir yang mengisi guru kita Ustaz Haji Firdaus. Dan selanjutnya program kita yang sudah berjalan yaitu penimbunan tanah makan. Alhamdulillah kemarin sudah masuk 100 mobil. Nanti kita bertahap.
Jadi itu anggaran dari penyimpanan peternakan kita kenakan 1 KK itu 250.000. 1 KK 250.000 minimal. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Dan alhamdulillah hari Minggu kemarin terakhir, hari Kamis ya, hari Kamis kemarin terakhir sudah masuk 100 mobil. Jadi diperkirakan penimbunan lebih kurang 600 mobil. Dan selanjutnya yang sudah berjalan kita. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah semua itu didanai oleh saldo ya. Alhamdulillah nanti itu yang kami himbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu seluruh anggota KBSB untuk penagihan uang rukun kematian itu humasnya Adelando beserta Amri Waipulun, yang kedua Hermanto dan Dani, semua orang ya. Jadi penagihan uang rukun kematian untuk tanah penimbunan itu 4 orang. Yang pertama Adelando dan Amri, yang kedua Hermanto dan Dani. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.